Ya, halo guys, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbox. Kali ini gue mau nge-unboxing mainan lagi nih, guys. Ini mainan dari SAF, keluaran dari Avenger Endgame. Dan yang di depan gue ini adalah Ant-Man 1 banding 12. Bisa kita lihat di sini untuk kotaknya cukup kecil ya, beda sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin lebih besar lagi nih, segini. Nah, kalau ini dari seri terbaru makin lama makin kecil. Oke. Bisa dilihat di sini dari kotaknya ada tulisan Avenger Endgame, Marvel dan Ant-Man. Ini yang diperankan oleh namanya tuh Scott Lang atau Paul Rudd. Oke. Dan ini kebetulan gue belinya waktu itu di Jepang, gue nitip sama adik gue lagi di sana. Itu harganya sekitar 6.000 yen. Kita langsung aja buka kotaknya. Oke, di dalam kotaknya kita lihat. Oke, ini ada sedikit manual book. Ini harus dibaca, jangan sampai enggak. Cuma simpel ya, satu lembar doang. Oke. Oke, di sini nanti dapat kepalanya, kemudian ada beberapa pasang untuk tangannya. Oke, sisanya ini bahasa Jepang semua, gue ngerti. Oke, lanjut kita buka. Oke, ini ada latar belakangnya, mungkin biar kelihatan lebih mewah kali ya untuk di boxnya. Oke, gue singkirin dulu. Oke, kita langsung buka. Nah, ini dia nih tampilan dari si Scott Lang-nya. Di sini aksesorisnya nggak banyak, cuman dapat 2 pasang tangan, telapak tangan yang satu untuk yang genggam, satu yang lagi melebar begini. Kemudian kita dapat head sculpt untuk yang dia pakai helm. Oke, di sini detailnya parah. Tuh, lihat guys. Di dalam helmnya ini ada matanya. Wah, gila. SAF makin kesini makin gila ya detailnya. Oke, di sini bahannya cukup bagus, detailnya juga cukup bagus. Nice. Ini ada warna merahnya, nggak ada yang mispaint sama sekali. Bagus. Kemudian dari tangannya, tangan ini tangan kiri, dari sarung tangannya bagus banget. Kita lihat detailnya, ada kerutan-kerutan sedikit. Dan ini juga telapaknya untuk yang genggam. Wah, nice. Walaupun ini kecil banget, tapi detailnya nggak ketinggalan ya untuk SAF. Oke. Sekarang coba kita lihat langsung. Iya, kita lihat langsung. Ya, ini dia. Ant-Man versi Endgame. Untuk tangannya maksimal sampai sini, karena ini ada sole padnya. Oh, bisa sampai atas sampai sini ya. Oke, okay. Bagus, nice. Ke depan kayaknya nggak bisa nih, kayak ada. Oh, bisa. Oke, okay. Di sini ada plastik nih. Oke, untuk buat nahan biar nggak lecet kali ya dari sananya. Ini belum gue buka nih. Oh, ini palanya cukup riskan banget ya, apa namanya, cukup gampang lepas. Tuh. Oke, coba langsung gue ganti sama yang ini. Nah, kalau yang versi helmnya ini kuat nih. Tuh.
beda sama yang versi Scott Lang ya atau si Paul Rudd ya. Oke. Dari artikulasinya sendiri ini cukup bagus. Tuh kita lihat. Wow. Ini juga double join. Artikulasinya bagus. Di sini juga ada artikulasi untuk yang di tumitnya nih. Nice. Badannya saya kanan kiri. Ini sekilas kalau dari jauh kayak mirip baja hitam ya. Oke, ini gue copot aja kali ya. Cuman sayang copotnya. Oh, ah. Oh gitu. Oke, oke. Oke, nice. Ya, ini dari bajunya sendiri atau armornya ada sedikit detail yang cukup baik banget di sini. Tuh bisa lihat gerigi-geriginya, yang dari sabuknya. Wah, nice nih ada untuk lututnya. Wow. Secara keseluruhan gue paling suka banget sama karakter Ant-Man. Dia tuh simple, bajunya keren. Oke, selanjutnya gue tampilin footage-footage untuk di Ant-Man ya. Enjoy!